Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya di Dapur Mama Tin. Hari ini saya ingin membuat pindang udang satang. Yuk, ditonton terus videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share ke teman-teman lain. Aktifkan loncengnya sehingga teman-teman selalu mendapatkan video saya yang terbaru. Oke? Yang perlu kita siapkan untuk membuat pindang udang satang adalah sebagai berikut: 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 40 gram laos, 2 buah daun bawang, 4 buah serai. Ini tomat kecil, kalau seandainya nggak ada tomat kecil, tomat besar boleh ya, 90 gram, 70 gram cabai besar, cabai kecil secukupnya karena saya ingin pedas, tapi kalau misalnya nggak mau pedas bisa dikurangin cabainya ya. Ini bawang merahnya 70 gram. Airnya yang kita siapkan 1000 ml. Jamur 1 sendok makan, gula 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, kecap manis 1,5 sendok makan, 40 gram asam jawa. Nanti kita tambahkan air. Nah, nanti untuk mirik cabenya ini kita pakai garam kasar ya secukupnya. Oke. Nah, air yang 1000 ml tadi kayaknya masih kurang ya, nggak terendam. Takutnya nanti udang satangnya nggak terendam. Kita tambah lagi sekitar 400 ml, jadi 1400. Nah, oke, pas. Nanti kita tambah lagi untuk asam jawanya. Oke, ini sudah saya didihkan. Didihkan dulu, sambil kita menunggu mendidih airnya, kita giling dulu cabenya, bumbunya ya. Ini saya pakai gilingan ya, karena saya udang satangnya saya nggak pakai tumis bumbunya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau giling kayak gini, pakai blender tapi ditumis lebih bagusnya. Kalau kita pakai piringan tradisional ini nggak perlu lagi ditumis, dia akan mengeluarkan lebih sedap kayaknya. Oke. Sampai halus dulu ya cabenya ya, jangan terlalu halusnya bener. Oke, tapi kecilnya ya, yang sini saya sisakan ya biar untuk ininya, biar utuh. Oke, kita giling. Halus lah. Merahnya biar nggak susah ya, kita iris-iris dulu yang agak kasar-kasar, nanti kita tinggal gerbok-gerbok aja gitu ya. Ya, nanti nggak susah miriknya gitu ya. Kalau satu utuh kan, oke, sampai habis ya. Nanti baru kita giling lagi, asal gepok aja. Bawangnya sudah kita iris-iris kasar, nanti kita mulai gebrok-gebrok gini aja ya. Nah, dipenyet-penyetin aja gitu. Oke, sampai dia agak pecah-pecah gitu ya. Oke. Oke. Tunggu sampai agak pecah ya. Tomat kecilnya saya belah-belah kayak gini aja ya, tapi nggak seluruhnya saya belahin. Nanti kan kita belah dua aja untuk nyemplung ke itu. Kalau udang pindang udang satang, oke. Asal pecah aja nantinya ya. Ini aja. Oke, nah ini kita ini kan lagi ya, lembutkan tomat kecilnya, biar rasanya tercampur dengan bumbu. Tunggu mendidih airnya. Ini saya masukkan semua ya. Daun jeruk. Ini saya gepok dulu. Asal pecah aja ini gitu ya. Oke. Serainya juga kita gepok ya. Kunyitnya juga, asal geprok aja, hilangnya amis. Ini juga kita masukkan semua. Daun bawang kita iris ya, tergantung selera ya. Saya sudah cuci semua tangan saya ya. Kita kasih air asam jawanya sekitar airnya 100 ml.
Ini tergantung selera ya. Kalau saya mau asam, manis, pedas. Tapi kalau nggak suka pedas, kurangin aja cabenya. Ini tangannya sudah saya cuci ya. Nggak mungkin saya pakai plastik. Kalau asam Jawa meresnya kayak gini. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi baru kita masukkan kita tadi. Mendidih kan? Udah mulai kita masukkan cabenya yang kita kirim tadi ya. Enggak perlu halus. Kita gotok aja. Cukup. Mantap, nanti kan dia keluar dari udang satangnya sendiri kaldunya. Oke. Kita masukkan kecap manis. Ini rasanya nanti tergantung selera ya, mau pedas, asam, manis, asin. Kalau saya nggak pengasin. Garamnya, jamur. Sudah semua dimasukkan. Ini kecil udahnya kali ya. Tes rasa ya, nanti daun bawang terakhir sama cabai ini. Oke, kita tinggal tunggu sampai matang baru kita angkat. Kalau untuk namanya pindang, namanya jenisnya pindang itu pasti harus pakai terasi yang sudah dibakar ya. Nah, sekitar 1 sendok makan. Oke, kalau yang ada hobi terasinya lebih banyak ya boleh dikasih. Oke, udah cukup 1 sendok makan. Ini yang sudah dibakar ya, sudah diongseng oleh saya. Jadi tinggal dipakai aja. Mantap. Ini sudah matang ya udangnya. Tinggal kita masukkan. Tinggal nanti kita kasih kemangi nanti untuk pas penyajiannya. Oke. Nah, kita masukkan dah, udah matang. Gantung besar udangnya. Wah, kan saya beli 140 7 on ini. Mantap, puas kita kalau untuk bikin. Oke. Hausnya kita tinggalin aja. Oke, kita siap sajikan. Nah, inilah hasil pindang udang satang kita hari ini. Selamat mencoba. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke.